Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Belakangan ini daerah Riau atau khususnya Kota Pekanbaru telah diselimuti oleh asap. Bencana asap selalu menyerang daerah Riau ketika musim kemarau. Berikut ini saya akan memberikan tips bisnis yang bisa digunakan ketika kondisi seperti ini. Yuk kita lihat selanjutnya. Ya, yang pertama kita bisa memilih bisnis yaitu masker. Kenapa? Kondisi saat ini semua orang membutuhkan masker untuk melindungi pernapasannya dari asap. Jadi kita harus melihat sudut pandang dari bencana ini dari sudut pandang yang positif. Jadi kita bisa manfaatkan kondisi seperti ini, apa yang dibutuhkan oleh orang banyak. Salah satunya adalah masker. Jadi dengan kondisi seperti ini orang akan berlomba-lomba mencari masker untuk menjaga tubuhnya tetap sehat. Yang kedua, air purifier. Air purifier ini adalah salah satu alat fungsinya atau manfaatnya untuk menyerap udara yang kurang baik, contohnya asap, dan memberikan udara yang baik. Teman-teman yang belum punya bisnis, silahkan untuk menjual atau menjadi distributor air purifier. Itu bisa kita dapatkan di marketplace-marketplace yang ada di online. Jadi kita tinggal pasarkan, insya Allah kondisi saat ini di mana orang butuh udara segar. Yang ketiga, teman-teman, kondisi saat ini banyak orang sulit atau malas keluar rumah. Kenapa? Karena banyak asap, terus kemungkinan besar orang tua akan mengurangi atau melarang anaknya untuk bermain di luar. Peluang bisnis ini yang bisa Anda manfaatkan adalah dengan menjual mainan anak-anak. Dengan menjual mainan anak-anak, orang tua akan berusaha keras bagaimana anak-anak tetap bermain, tidak harus keluar. Jadi ini bisa kita menjadikan peluang bisnis, yaitu dengan membuka dengan cara menawarkan sesuai yang dibutuhkan oleh ibu yang memiliki anak, yaitu mainan anak-anak. Jadi anak-anaknya ketika di dalam rumah dia tetap bermain. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Untuk mendapatkan tips berikutnya silakan klik subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih.